Aceh menghadapi persoalan stunting yang serius. 4 dari 10 anak menghadapi masalah stunting, sehingga membuat Aceh berada pada posisi ketiga tertinggi jumlah stunting secara nasional, dengan persentase 37,3. Stunting adalah kondisi di mana otak balita tidak mengalami pertumbuhan yang seharusnya. Akibatnya, anak akan tumbuh dalam keterbatasan, misalnya mudah terserang penyakit dan rendahnya kemampuan berpikir. Penanggulangan persoalan stunting kini menjadi program nasional. Di Aceh, persoalan stunting merupakan persoalan serius karena menyangkut dengan masa depan anak Aceh yang dikhawatirkan tidak siap menghadapi kompetisi sebab 4 dari 10 balita di Aceh menghadapi persoalan stunting. Penegasan itu disampaikan Nasrul Zaman, Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh yang juga Tim Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Pemerintah Provinsi Aceh. Kepada jurnalis TVMU Aceh Agusnaidi Budaya, Nasrul Zaman bercerita banyak seputar upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan stunting secepat mungkin. Nasrul mengatakan, pelibatan semua elemen harus dilakukan dan melakukan peran sesuai fungsi dan peran yang bisa dilakukan. Nah, kenapa stunting ini penting kita angkat dalam diskusi kali ini? Karena kalau khusus Kota Lhokseumawe Sumawe saja itu, kita ada 35% balita kita itu kena stunting. Stunting ini sesuatu yang sebenarnya sangat riskan dan penting kita tangani. Kenapa? Karena stunting ini menentukan tumbuh kembang otak anak. Nah, kita bisa bayangkan kalau otak anak kita itu tidak tumbuh dengan baik, tidak sempurna, maka dipastikan setelah dewasa anak ini akan mudah terserang penyakit, akan mudah minder, inferior, juga memang kemampuan berpikirnya kurang. Jadi kalau kita lihat anak Aceh kurang kemampuan bersaing di nasional pada tingkat intelektualitas wajar, karena memang anak Aceh itu 37,8, jadi dari 10 orang, anak Aceh itu 4 mengalami kegagalan tumbuh otak anak dengan sempurna. Jadi ini menjadi pekerjaan tidak hanya kita, sehingga tadi dalam diskusi saya ingin sampaikan bahwasanya siapapun kita harus bergerak untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi stunting. Peran kita boleh masing-masing. Kalau perguruan tinggi punya yang namanya mahasiswa, ayo dorong mahasiswa itu untuk terlibat dalam stunting. Minimal stunting ini diketahui oleh semua keluarga di Aceh. Karena apa? Karena stunting itu hanya bisa diatasi oleh keluarga itu sendiri. Kita hanya memberi pemahaman untuk mereka meningkatkan kesadarannya, kemudian berpartisipasi dalam penanganan stunting, terutama anak dia dan keluarganya. Nah, ini penting. Sehingga kita juga, ini tadi kampus saya dorong juga, misalkan punya kajian-kajian, punya metode-metode, ayo gunakan untuk penanganan stunting di masyarakat. Jadi dalam waktu dekat mungkin Januari kita akan dorong ada MOU antara pemerintah Aceh dengan seluruh perguruan tinggi di Aceh untuk PBL-nya atau KPM-nya itu, kuliah kerja pengabdian masyarakatnya itu tematik stunting di seluruh Aceh. Nah, jadi memang kita berharap sekali itu 2021 itu akan signifikan turunnya stunting di Aceh ini. Ya, harapan kita gini, adanya kesadaran bahwasanya stunting ini penting sekali bagi anak. Saya pikir tidak ada orang tua yang ingin tumbuh kembang otak anaknya itu tidak sempurna. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak mampu bersaing dengan kawan-kawannya. Nah, ini yang penting. Sehingga tidak ada juga orang tua yang ingin anaknya untuk sakit atau untuk tidak sukses di masa depannya. Nah, itu dia. Nah, ini yang jadi soal. Dalam skenario RPJM, kita memang stunting menjadi tujuan RPJM. Tetapi kalau kita lihat program-program strategis pemerintah, ini masih terbatas sekali. Tadi saya koreksi adalah, pemerintah kita tidak mampu menerjemahkan program kebutuhan masyarakat dengan apa yang akan dilakukan. Ini jadi soal. Sehingga pelibatan perguruan tinggi menjadi suatu yang mutlak harus diperlukan dalam mendesain program Aceh ke depan. Sehingga bisa accepted dengan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu pemerintah saya pikir harus membuka diri. Tadi saya bilang sebagai inklusif. Jadi memberi peluang para pihak, terutama perguruan tinggi, untuk terlibat dalam desain program, implementasi program, bahkan monitoring dan evaluasi program, khususnya stunting ini. Sebagai program nasional, pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk mengatasi stunting, tidak bagaimana program ini bisa dilakukan secara efektif sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan juga, pemerintah punya dana desa dan sisa anggaran yang bisa digunakan.
Kalau finansial kita cukup, terutama dalam lokus stunting, pemerintah pusat itu membagi setiap kabupaten itu 700 juta, itu hanya untuk biaya koordinasi. Sementara biaya untuk penanganan stunting, pemerintah pusat menyebutnya sebagai DAK, dana alokasi khusus bagi kabupaten kota. Nah, memang kalau untuk provinsi, DAK stunting nggak ada. Tapi yakinlah, Aceh itu setiap tahun silpanya 1-2 triliun, itu saja digunakan untuk penanganan stunting. Kenapa mesti harus balik uangnya? Nah, ini masalahnya. Nah, oh iya, maaf, dana desa, lupa saya sebutkan. Dana desa menjadi instrumen utama di dalam pemberian asupan gizi pada masyarakat stunting di Aceh. Jadi memang itu turunan undang-undang desa juga, Permendes, kemudian Permenkes, dan instruksi presiden. Bahwasanya dana desa harus digunakan untuk penanganan dan penjagaan stunting di desa. Persoalan stunting di Aceh amat serius. Diperlukan koordinasi dan kesungguhan semua elemen untuk menyelamatkan generasi muda Aceh ke depan. Agus Naidi Budaya, Saiful Hadi memberitakan dari Loks Mawe Aceh.